Profil dan Instagram dari Robert Rau, sosok wakil ketua Komisi 5 DPR RI yang tengah menjadi sorotan. Sosok wakil ketua Komisi 5 DPR RI, Robert Rau ini tengah menjadi sorotan banyak pihak lantaran aksinya yang menuai pro dan kontra. Saat Robert Rau melihat kepala BMKG berlindung di bawah kursi saat gempa Cianjur pada 21 November 2022, dirinya spontan tertawa. Aksi Robert Rau ini dianggap meledek kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Dwi Korita Karnawati. Sebelumnya, diketahui kepala BMKG bersembunyi di bawah meja saat gempa Cianjur 5,6 skala Richter terasa hingga ke gedung DPR RI. Saat itu gempa Cianjur terjadi, Komisi 5 DPR sedang mengadakan rapat dengan pendapat dengan kepala BMKG. Baru saja Robert Rau membuka rapat, tiba-tiba gempa mengguncang gedung DPR. Dwi Korita sontak langsung bersembunyi di bawah meja. Melihat reaksi Dwi Korita itu, Robert Rau justru tertawa. Ketiga, Basarnas perlu peningkatan SDM dan perlengkapan peralatan Basarnas gempa. Ini BMKG bikin gempa, ujar Rau. Dwi Korita lantas langsung menyarankan kepada seluruh hadirin di ruang rapat agar ikut bersembunyi di bawah meja. Dilansir dari tribunnewsmaker.com, aksi Robert Rau ini lantas viral di media sosial dan menuai beragam respon dari warganet. Terkait aksi dari Robert Rau, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad meminta Robert Rau introspeksi diri. Dia pun menyerahkan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan untuk mempertimbangkan perlu atau tidaknya Robert dijatuhi sanksi. Di sisi lain, Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini menilai yang dilakukan Robert tidak ada unsur kesengajaan. Menurut dia, Ketua Fraksi Nasdem DPR itu hanya spontan tertawa karena melihat situasi orang bersembunyi di bawah meja akibat gempa bumi. Mengetahui aksinya viral di media sosial, Robert Rau pun angkat bicara. Ia menegaskan bahwa bukan maksud menertawakan Dwi Korita. Ia justru menertawakan dirinya dan anggota dewan lainnya yang tidak ikut turun bersembunyi di bawah meja sebagai langkah mitigasi bencana. Ia mengatakan, pemandangan itulah yang membuat dirinya tertawa. Menurut Robert, semua orang yang ada di dalam ruang rapat Komisi 5 DPR tersebut salah dalam menerapkan mitigasi bencana. Akan tetapi dia heran dengan Basarnas dan BMKG yang notabene menyosialisasikan mitigasi bencana tetapi malah tidak menerapkan. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum.